Polda Metro Jaya baru saja menangkap si kembar Rihanna Darihani, penipu dengan modus open pre-order iPhone. Rihanna Darihani ditangkap di apartemen M Town Residen Gading Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa 4 Juli 2023. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, saat ini keduanya sedang dibawa ke markas Polda Metro Jaya. Kerugian korban si kembar Rihanna Darihani dengan modus pre-order pemesanan iPhone mencapai 35 miliar. Para korban mengalami kerugian yang bervariasi, salah satunya bahkan mencapai 5,8 miliar rupiah. Meski Rihanna Darihani telah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mereka sempat menjadi misteri selama beberapa waktu. Padahal berbagai pihak telah bahu-membahu memburu mereka.